Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, para pemirsa rahimakumullah, teman-teman sekalian, video yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah niat puasa tanggal 9 Muharram atau dikenal dengan nama puasa Tasu'a, sekaligus puasa Senin dan Qobo Ramadan. Bertepatan dengan insyaallah besok ini hari Senin adalah puasanya dinamakan puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9 Muharram. Di sini ada dua niat. Yang pertama, niat puasa Tasu'a dan hari Senin bagi yang masih punya utang. Kemudian niat yang kedua adalah niat puasa hari Senin dan juga puasa tanggal 9 Muharram hari Tasu'a bagi yang sudah tidak punya hutang. Yang pertama, niat puasa tanggal 9 Muharram atau hari Tasu'a sekaligus puasa Senin bagi yang tidak qada. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma sunnatit Tasu'ai wa shauma yaumil itsnaini lillahi ta'ala. Nawaitu, aku berniat shauma sunnatit Tasu'ai, puasa sunnah Tasu'a, wa shauma yaumil itsnaini, dan puasa hari Senin, lillahi ta'ala, untuk memperoleh ridha Allah ta'ala. Nawaitu shauma sunnati Tasu'a wa shauma yaumil itsnain lillahi ta'ala. Aku berniat puasa hari Tasu'a dan puasa hari Senin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang kedua, niat puasa tanggal 9 Muharram hari Tasu'a sekaligus puasa Senin dan qada Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa shauma sunnati Tasu'a wa shauma yaumil itsnain lillahi ta'ala. Nawaitu, aku berniat shauma ghadin, puasa besok hari, an qada'i, untuk mengqada' fardhu syahri Ramadan, puasa fardhu bulan Ramadan, wa shauma sunnati Tasu'a, dan puasa sunnah hari Tasu'a, wa shauma yaumil itsnain, dan puasa hari Senin, lillahi, untuk Allah ta'ala, maha luhur Allah. Nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa shauma sunnati Tasu'a'i wa shauma yaumil itsnaini lillahi ta'ala. Latin dan terjemahnya, nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa shauma sunnati Tasu'a wa shauma yaumil itsnaini lillahi ta'ala. Artinya, bagi yang kesulitan berbahasa Arab boleh melafalkan pakai bahasa Indonesia. Aku berniat puasa besok untuk qada bayar hutang puasa Ramadan dan untuk puasa hari Tasu'a dan puasa hari Senin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu juga kita dapat pahala puasa pada hari Senin. Jadi manfaatnya tiga pahala sekaligus, yaitu puasa qada dapat, puasa Senin dapat, kemudian puasa Tasu'a yaitu tanggal 9 Muharram kita dapatkan pahalanya. Ini adalah kemurahan dari Allah, di mana dengan menata hati berniat itu kita sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita malam mau tidur itu niat nanti mau bangun sholat tahajud, nah itu sudah dapat pahala meskipun nanti tidak bisa
bangun, itu sudah dapat pahala. Itu adalah kemurahan Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berupa pekerjaan hati atau a'malul qalbi, yaitu yang berupa niat. Nah, kita di sini melafalkan niat atau talaffuz bin niat itu hukumnya sunnah menurut ulama madhab Asy-Syafi'i. Pemirsa rahimakumullah, demikian adalah dua niat di hari Tasu'a yang bertepatan dengan tanggal dengan hari Senin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.